Kita belah petenya menjadi dua bagian supaya kita bisa cek apa ada ulat di tengahnya atau tidak. Karena kadang-kadang di tengahnya ada ulat ya guys. Hello guys, welcome back to my channel di Iren Kitchen. Di video kali ini saya mau membuat sambal goreng hati ampela, kentang dan pete yang sederhana ya guys. Jadi dulu saya nggak suka sekali makan pete guys. Kalau ditawarin sama teman aku sering nolak, tapi setelah sekali makan langsung ketagihan ya guys. Jadi saya ingin berbagi resep sederhana ini dengan teman-teman, semoga bermanfaat ya. So, bahan-bahan yang akan kita perlukan adalah 2 buah kentang, 300 gram hati, 200 gram ampela, 1 buah tomat, 3 buah cabai merah besar, 2 buah cabai rawit, 10 buah cabai keriting, 300 gram pete yang sudah dibersihkan, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 lembar daun jeruk. Cara membuatnya, langkah pertama didihkan air di panci sekitar setengah panci. Kalau sudah mendidih, masukkan hati dan ampela lalu rebus selama 5-7 menit. Ini kita rebus supaya gampang untuk diolah dan juga mengeluarkan sisa kotoran dan membunuh bakterinya juga ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk diaduk ya guys. Kemudian matikan apinya dan kita tiriskan airnya ya guys. Teman-teman, ini kita cuci dengan air bersih. Ini kita cuci satu per satu dan kita cek lagi kalau di sela-selanya masih ada bulu yang masih tersisa ya teman-teman. Kemudian kita tiriskan sisa airnya. Masukkan semua bumbu yang perlu kita haluskan seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit, dan cabai besar ke dalam blender. Lalu tambahkan minyak, kemudian di blender sampai halus ya guys. Dan kita sisihkan. Kalau nggak mau blender, boleh diulek juga, nggak apa ya guys. Langkah selanjutnya, kita belah petenya menjadi dua bagian ya guys. Kita belah seperti ini. Sebenarnya masak pete itu harus dipotong supaya kita bisa cek apa ada ulat di dalamnya atau enggak, karena kadang-kadang di tengahnya ada ulat ya guys. Potong sampai semuanya selesai terpotong dan kita sisihkan. Langkah selanjutnya, potong dadu kecil hati dan ampelanya. Ini sengaja saya potong supaya gampang digoreng ya guys. Kalau teman-teman mau biarkan utuh juga nggak apa ya. Ini sesuai selera saja. Ini kita potong sampai semuanya selesai terpotong, kemudian kita sisihkan. Kemudian potong tipis bawang putih dan bawang merah ya guys. Ini saya pakai 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Kalau teman-teman mau pakai lebih banyak juga terserah ya. Sengaja saya tambahin irisan bawang putih dan bawang merah supaya pada saat dimakan masih ada tekstur bawangnya. Lalu potong kasar tomat dan cabai merah keritingnya juga ya guys. Oh ya guys, karena saya nggak mau kepedasan, makanya sebagian cabainya saya tidak haluskan tadi. Jadi saya biarkan utuh saja ya. Tapi kalau teman-teman suka pedas, boleh haluskan semua cabainya dan bisa tambahkan lagi kalau kurang. Kemudian panaskan minyak sekitar 500 ml. Ini saya pakai minyak sayur ya teman-teman. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan potongan kentangnya dan goreng selama 5-7 menit atau sampai berwarna kecoklatan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kentangnya saya sudah cuci dan saya potong dadu kecil seperti ini dan saya rendam dengan air garam sebelum digoreng ya.
Kemudian kita keluarkan dan kita tiriskan sisa minyaknya. Ini kita jangan ganti minyaknya ya teman-teman, kita langsung goreng hati ampelanya. Kita biarkan minyaknya panas. Kalau sudah panas, kita masukkan hati ampelanya sedikit demi sedikit biar matangnya merata ya teman-teman. Kemudian kita harus tutup ya, karena kalau tidak minyaknya bisa kecepratan kemana-mana. Dan teman-teman harus hati-hati karena bisa kena cepratan minyaknya juga ya. Jadi sebaiknya kita tutup saja dan kita goreng selama 5 menit atau sampai matang dan berwarna kecoklatan. Lalu keluarkan dan tiriskan sisa minyaknya. Ulangi proses penggorengannya sampai semuanya. Panaskan 4 sendok minyak ke wajan. Kalau minyaknya sudah panas, masukkan bumbu halusnya dan tumis selama 3 menit atau sampai keluar aromanya. Kemudian masukkan daun jeruk dan aduk rata lagi ya teman-teman. Lalu masukkan irisan bawang putih, bawang merah, dan irisan cabai keritingnya. Lalu aduk rata dan tumis selama 2 menit lagi ya teman-teman. Kemudian masukkan irisan tomat, lalu diaduk rata dan masak selama 5 menit. Kemudian tambahkan garam, lada putih, masako, oyster sauce, kecap asin, gula aren, lalu diaduk dan campur rata. Ini kita tes rasanya, kalau sudah pas masukkan gorengan ampelanya dan hati, kemudian diaduk rata dengan bumbunya. Kemudian masukkan irisan petenya dan aduk rata lagi ya guys. Kita masaknya sebentar saja ya teman-teman supaya petenya tidak terlalu lembek, karena enaknya dimakan masih ada crunchy-nya. Kemudian masukkan kentang gorengnya dan aduk rata lagi ya guys. Pastikan semuanya tercampur rata, kemudian matikan apinya. Kita sisahkan sedikit saus ya guys, supaya jangan sampai sausnya kering. Kemudian sajikan dengan nasi panas. Selamat mencoba resep sambal hati ampela dengan kentang dan petenya ya guys.